Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku Elaine Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari. Ini aku mau review teman aku nih, udah mau berbunga semuanya, lagi menguncup banyak banget ya si bunga Wijaya Kusumanya lagi muncul gitu. Nanti malam biasanya mekar ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dan ini aku pagi-pagi udah ke kebun kakak ipar aku nih. Ini dia tempat aku yang suka panen di suka panen terong ungu di rumah, di depan rumah kakak ipar aku nih. Ini dia kebunnya, banyak banget kan si terong-terongnya, tumbuh subur dan lebat gitu. Alhamdulillah ya, kakak ipar aku nanemnya bagus gitu. Dan itu adalah ibu mertua aku ya, yang tadi aku udah panen gitu. Dan ini tanaman cabai di depan rumah kakak aku, dan ada jeruk juga lagi berbuah ya teman-teman. Dan ada si oren, ini kucing kakak ipar aku juga, dan itu adalah kucing kesayangan keluarga ya, karena hanya kakak aku yang ngurus kucing gitu. Dia itu kucing beruntung ya, yang ngasih makannya banyak sekali, kadang aku, kadang ada ipar aku, kadang ibu mertua aku. Dan tadi juga ada buah naga di depan rumah aku, baru berbuah seperti itu ya. Dia tuh berbunga terus tapi gak pernah berbuah ya, malah suka jatuh gitu. Dan itu hasil panen aku ya, terong ungunya tadi. Dan ini lanjut di siang hari, aku tuh main ke kebun, lihat-lihat tanaman apa aja yang aku tanam di kebun. Karena beberapa minggu ini ya aku sibuk ke kebun ya teman-teman, jarang upload, jarang berkunjung juga ke video teman-teman ya, mohon maaf nih teman-teman. Ini kesibukan aku di dunia nyata ya, berkebun dulu, nanam kangkung, ada sesim, ada kacang panjang, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, ada paria alias pare. Aku tanam di kebun ini ya teman-teman, di kebun ibu mertua aku. Nah, ini ada kangkung, ini ada sesimnya, sudah tumbuh seperti ini. Dan ini ada tanaman ubi, aku tanam ubi juga. Dan ini ada, tadi ada kemangi ya teman-teman, kemangi, ada singkong, ada terong juga, aku nanam satu. Dan ini kangkungnya lumayan agak banyak gitu, udah tumbuh gede-gede nih, dua minggu aja udah tumbuh seperti ini. Oke teman-teman, apa kabarnya nih, kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, amin. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTubeku, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Selamat datang di channel YouTube ibu rumah tangga di desa, di kampung, yang kerjaannya ke kebun, ngurus rumah, ngurus anak-anak, dan lain-lain. Dan ini aku ajak teman-teman ke kebun gitu, lihat tanaman yang aku tanam gitu. Dan itu adalah pakcoy ya teman-teman. Dan ini aku juga mau ngambil, ada kacang panjang yang udah berbuah gitu. Ini dia kacang panjangnya, panjang banget. Ada beberapa nih, udah sering aku panen beberapa kali, dan ini lebat gitu. Alhamdulillah.
Siapa nih teman-teman yang suka berkebun juga kayak sama aku gitu? Bisa tulis di kolom komentarnya ya, teman-teman. Kalau aku tuh suka banget. Aku gak tahu, suka aja berkebun gitu dari kecil, emang suka gitu. Mohon maaf ya dengan videonya seperti ini tuh yang videoinnya anak aku. Dia tuh yang kecil gak bener banget ya videoinnya. Tapi gak apa-apa ya. Dan ini aku tuh ngambil satu, anakku katanya pengen gitu kacang panjangnya. Mumpung musim hujan, jadi aku tuh gercep banget ya apa aja ditanam di kebun ini. Jadi biar subur gitu ya, kalau musim kemarau tuh nggak bisa ngapa-ngapain ya, kebunnya jadi terbengkalai gitu. Dan ini sesimnya tuh dicampur sama pakcoy gitu ya, jadi agak menyatu gitu. Di sini juga ada bayam dan tuh ada pisang, pohon pisang. Dan ini tuh aku kesini bareng anak aku, kesini ngajakin main gitu. Dan ini tanaman kacang tanahnya ya di sini. Hai, Nana. Agak jauh gitu dari yang di depan, beberapa meter. Wah, dari tanaman sayuran. Kalau di sini airnya tuh agak bentar kurang gitu ya teman-teman. Besar. Beda kalau di situ ada aliran air dari selokan gitu. Jadi di sebelah sini ditanam kacang-kacangan aja. Dan setelah dari kebun ini video di esok harinya ya teman-teman. Ini tanaman yang kemarin udah berbunga aja nih. Bunganya sangat bagus banget dan mekar semua ya teman-teman, masya Allah. Dan ini lanjut aku mau nyetrika gitu. Jangan salpok sama kasur aku yang ada di sini. Jadi rumah aku masih bocor gitu ya teman-teman. Jadi kasurnya disimpan di sini biar nggak kebasahan dan anak-anak masih bisa rebahan gitu. Dan ini lanjut aku mau buka paket tanaman jagung aku. Ini jagung manis gitu ya teman-teman. Ini harganya 20 ribuan gitu. Aku lebih suka beli online ya teman-teman untuk tanaman-tanaman seperti ini. Agak lebih murah gitu, bisa tukar koin gitu ya teman-teman. Kalau beli di pasar tuh agak mahalan. Jadi alhamdulillah ya bisa belanja benih-benih yang murah-murah gitu. Ini harganya 20 ribu gitu ya teman-teman. Isinya 250 gram gitu. Dan ini aku mau buka ya, coba lihat, kita lihat jagungnya tuh seperti ini ya, agak kempes-kempes ya kalau jagung manis mah. Semoga aja nanti aku mau tanam gitu subur dan tumbuh dengan baik ya teman-teman, bisa menghasilkan panen yang banyak. Amin. Oke, setelah ini tuh aku mau nyetrika pakaian ya teman-teman. Cuma pas nyetrika tuh sempet kesel gitu ya teman-teman, padahal aku tuh sudah record gitu ya, perasaan udah aku rekam, tapi malah gak ada ya yang aku rekam tuh, hanya pas nyetrika celana aja, padahal aku nyetrika semua gitu. Suka kesel sih teman-teman, udah capek-capek video ya teman-teman, malah gak ada.
Dan ini aku tuh nyetrikanya hanya pakaian seragam anak aku aja, nggak terlalu banyak gitu. Dan ini ada celana pramuka, baju batik, baju olahraga, dan merah putih gitu. Aku tuh pengen beli baju merah putih ya. Udah lama banget aku nggak beliin anak aku. Ini tuh udah agak kekecilan. Cuma anak aku tuh malah suka baju yang agak sempit-sempit gitu loh, teman-teman. Nggak tahu kenapa dia tuh aneh banget. Padahal badannya agak kecil, jadi ya kalau pakai baju yang ngepas gini kelihatan kecil banget. Jadi aku tuh bingung gitu ya, teman-teman. Kalau mau beli pakaian ya harus sesuai keinginan anak aku gitu. Dia tuh susah banget ya, teman-teman, diaturnya. Semoga aja nanti dia bisa mengerti aku pengen beliin gitu baju seragam yang agak gede gitu, biar muat sampai kelas 6 gitu ya, teman-teman, karena anakku baru kelas 4 gitu. Dan ini nyetrikanya yang kerekot tuh pas nyetrika celana aja nih, teman-teman. Aku sempet kesel banget, aku cari-cari videonya, aku nggak ada gitu. Ya mau gimana lagi ya, teman-teman, nasi sudah jadi bubur. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk video recehnya. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf ya videonya hanya seperti ini, bukan video beberes, hanya keseharian lihat-lihat tanaman dan nyetrika gitu. Semoga teman-teman suka ya dengan videonya. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.